Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertatap muka via Zoom dalam mata kuliah kalkulus. Baiklah, untuk mengulas pertemuan kemarin yaitu tentang fungsi dan diferensial. Hari ini Bapak kasih tugas latihan soal. Boleh dikerjakan bersama, boleh Anda nanya ke rekan atau ke temannya. Seperti biasa, latihan soal ini dikerjakan di kertas, ditulis tangan, nanti difoto, kirim ke email Bapak ya, yaitu kalkulus@gmail.com. Paling lambat jam 12 malam ini. Ya, besok, Pak. Enggak. Enak besok, Pak, malam ini? Bisa aja, Pak. Banyak tugas ya. Sudah. Mas ya, Atta, Pak, besok ya. Kerja, Pak. Oke. Ya udah, boleh nambah besok jam 12 malam ya. Ini, Pak. Oke. Baik, Pak. Tapi kalau hari ini yang sudah ada yang selesai sampai jam 9, ya itu luar biasa. Betul, Pak. kalkulus@gmail.com ya. Tuh lihat sudah Bapak kirim ke chat. Subjeknya apa, Pak? Subjeknya. Subjeknya latihan soal kalkulus kelas karyawan ya. Oke. Itu ya subjeknya. Latihan soal kalkulus kelas karyawan. Oke, soalnya udah kelihatan belum? Belum, Pak. Baru tulisan kalkulus ya? Iya, Pak. Oke. Kita pertemuan ketujuh ya. Oke. Jadi pertemuan depan kelas 8 kita UTS. Ujian tengah semester. Bukan kuis, ya. Mungkin soalnya enggak banyak karena harus selesai di jam yang sama. Oke. Terus silakan kerjakan. Tentukan turunan atau diferensial dari fungsi-fungsi berikut. Itu ada 20 soal. Silakan kerjakan. Ini 20 soal ini, Pak? Ya. Anda mengerjakan sambil Anda pahami. Kalau Anda sudah mengerjakan 20 soal ini, bisa Anda paham. Pelan-pelan. Oke ya, silakan mengerjakan. Bapak tunggu sampai pukul 21.00 atau jam 9. Baik, Pak. Baik, Pak. Aduh, lemas. Join langsung ada soal. Semangat, guys. Semangat. Makasih ya, Pak. Ya. Bukur, guys. Semangat, semangat, mahasiswa. Yuk, semangat. Ya, gila ya. Nunggu jawabannya. Menanti Pak Fajar ya.